Sudah wirat, tapi belum bisa menangkapnya. Kalau begitu, kita bagi tugas. Kalian ikuti Sudah Wirat. Aku melapor ke Gusti Raja Saputra. Ayo. Melihat kondisi yang semakin kacau, Prabu Angling Dharma pun memberitahu Batik Madrim dan juga Suliwa bahwa sepertinya perang besar akan segera terjadi. Walaupun sebenarnya Raja Malwapati yang baik hati itu tidak ingin terjadi pertumpahan darah. Prabu Angling Dharma lalu memerintahkan Patih Batik Madrim untuk secara diam-diam menggunakan kekuatan supranaturalnya, yaitu memanggil Senopati Dharmayuda dengan menggunakan panggilan suara batin, dan memerintahkan Senopati tersebut untuk segera datang ke Sawo Pitu dan melakukan pengepungan. Baik, Dinda. Senopati Dharmayuda, dengarkan saya. Ini perintah terbaru Raya Prabu Angling Dharma. Senopati Dharmayuda. Iya, Sang Prabu. Ada apa? Kita berangkat ke Sawo Pitu sekarang? Iya, Sang Prabu. Bagaimana dengan prajurit saya? Lihat, Senopati. Mereka juga ingin berperang. Semangat tempur mereka masih sangat tinggi. Senopati Dharmayuda menjelaskan kepada Prabu Jayadipa bahwa sesampainya di Sawo Pitu nanti mereka akan menghindari perang. Sedangkan Sang Senopati khawatir jika semangat prajuritnya Prabu Jayadipa itu malah akan membakar semangat mereka untuk bertempur, dan itu tentu saja akan mengacaukan rencana perdamaian, seperti yang telah direncanakan Prabu Angling Dharma. Jangan khawatir. Bagaimanapun juga, mereka akan tunduk pada perintah Senopati. Baik, kalau begitu. Tolong sampaikan aturan main kami pada mereka. Senopati, saya sendiri yang akan menyampaikan dan memimpin mereka. Ayo jalan! Ogito kita rumah sono! Prajurit, maju! Maju! Tidak mungkin Prabu Angling Dharma menyerang mereka. Tapi ini wilayah Malwapati. Bisa saja mereka diserang, diusir. Apalagi mereka tahu kalau aku ada di sini. Apa yang harus aku lakukan? Oh ya, aku harus ke Malwapati. Harus. Ya. Ya. Thank you.
luar dugaan. Marwapati membantu Prabu Jayadipa. Apa yang harus aku lakukan? Angling Dharma! Ah! Tidak usah basa-basi! Ada apa, Gusti Prabu? Saya mau bicara! Loh, kenapa bicara di sini? Kenapa tidak di pendopo saja? Agar kita bisa bicara baik-baik, dari hati ke hati. Prabu Angling Dharma, kalau saya ini malu menjadi utusan Raja Kecil Jayadipa untuk seorang raja yang kondang seperti sampean, segelaring jagat, ikut campur urusan kecil kami. Dengan penuh wibawa, Prabu Angling Dharma menjawab sindiran Prabu Mahesa dengan mengatakan bahwa kelicikan akan menjadi grojogan, perselisihan kecil bisa mengganggu ketentraman Mawapati dan hal itu harus segera diselesaikan. Dan atas nama kedaulatan yang sah, dengan hormat Prabu Angling Dharma segera meminta agar Prabu Mahesa menyerahkan tahta kepemimpinannya kepada raja yang berhak, yaitu Prabu Jayadipa. Kamu dalam posisi terjebak, Angling Dharma. Di belakangku, prajurit-prajurit terlatih siap tempur. Dan pasukan panahku tinggal melepas busurnya. Mau lari kemana kamu? Oh, kalau pertanyaan itu dibalik, sampean mau lari kemana, Prabu Mahesa Tunggal? Kalau kenyataan seluruh kedaton Sawop itu sudah dikepung oleh Wakul Binoyo Manga, lihat. Lihat. Gila. Aku dikepung di kedatanku sendiri. Dan kecerobohanmu di butulan belakang telah membuat prajuritku masuk dari belakang. Prabu Skara, masuk! Begananda, kenapa bisa jadi begini? Kenapa butulan belakang bisa jebol? Kanda Prabu yang salah. Semua kekuatan pasukan paduka kerahkan ke depan. Sedangkan protes saya tidak digubris. Kurang ajar. Berani-beraninya kalian menodong rajamu sendiri. Tiwangkara, begini caramu mendidik prajurit. Hah? Ya, untuk menghadapi musuh, memang begitu, Tuan Prabu. Musuh? Kalian memusuhi aku? Hei prajurit-prajuritku, jangan takut. Keberanian dan keterampilan kalian semua telah teruji. Maka demi rajamu ini, demi kebanggaan dan harga diri kalian semua, bagi kekuatan kalian, hadapi mereka! Serang! Ayo serang! Ayo serang! Itu menunjukkan mereka lebih arif. Dengan menghindari pertumpahan darah yang sia-sia. Ini nasib burukku.
masih burung masa tunggal. Kanda Prabu. Kanda Prabu. Kanda Prabu. Sudah, Kanda. Sambil menangis dan sambil berlutut di bawah kaki suaminya, Permaisuri Mahesa itu berkata jika dirinya juga ikut merasakan rasa malu yang sedang ditanggung suaminya. Sang Permaisuri juga ikut merasakan bagaimana rasanya menjadi yang kalah, tapi itulah kenyataan yang harus mereka terima walau dengan terpaksa. Iya. Prabu Mahesa akhirnya menyadari jika dirinya dan juga permaisurinya itu memang harus keluar dari negeri Sawo Pitu. Namun suatu saat kelak si Mahesa akan bertekad untuk merebutnya kembali. Angling Dharma! Saya mengaku kalah. Tetapi perlu diketahui, tetap belum kalah dari Jayadipa. Pada suatu saat, ingat, Sawo Pitu tetangga terdekat Mawapati. Dan Prabu Jayadipa telah menjadi saudara terdekat Angling Dharma. Jangan disentuh-sentuh lagi. Silakan pergi. Dan tak ada satu prajurit pun yang akan ditawan. Kanda Prabu, mari. Kanda Pati, tolong atur bagaimana pemulangan mereka. Baik, Adi. Aduh. Loh, ada apa ini? Ada apa? Latihan ya latihan, buat jangan kesel. Ngawur ya. Bagaimana tidak kesal? Kenapa Sulina tidak pulang-pulang? Jangan-jangan kangen sama Tuan Suliwa ya. Udah tahu nanya. Bocah ayo-ayo gitu. Kenapa lu? Enggak apa-apa. Tadi? Nyusul sana, nyusul. Nyusul. Jalan ini yang akan memisahkan kita ke tujuan masing-masing. Tantri ke kanan, Kakang ke kiri. Bagaimana? Kita berpisah sekarang, Tantri? Di hari itu sudah semakin sore, Madhuseta memperingatkan Kalayana Tantri jika mereka harus segera keluar dari kawasan hutan sebelum malam tiba. Tantri saat itu kembali bertanya yang apakah mereka benar-benar harus berpisah, dan Madhuseta menjawab iya, karena tujuan yang tak sama yang menyebabkan mereka harus berpisah. Tantri ingin agar Madhuseta menyamakan tujuan dengannya, namun sayangnya Madhuseta juga mengharapkan hal yang sama. Sama-sama berharap agar si Tantri saja yang menyamakan tujuan dengannya. Tidak mau. Ya sudah, kalau tidak mau kita berpisah sekarang. Sampai nanti. Aduh, bisa hilang lagi nanti seperti Suliwa dan Aditya. Arahnya, aku mau pura-pura menjerit minta tolong. Telinga pendengar terlatih pasti mendengarnya.
Kamu teriak karena mereka, Tantri. Tidak. Tadinya saya hanya pura-pura agar Kakang kembali. Ternyata... Kelihatannya, kita memang harus selalu berdua. Siapa kalian? Aku Raja Saputra. Putra tunggal Prabu Raja Samuka. Dan mereka, Rupo dan Rupi, Senopati Agul Puser Angin. Apa maksud semua ini? Kerajaan Puser Angin bertujuan akan mengadakan perang besar, dan kerajaan tersebut sangat membutuhkan calon-calon pendekar yang bisa diandalkan. Sedangkan titah dari Raja Samuka memerintahkan agar pendekar dengan pedang kembar Kalayana Tantri bersedia menjadi senopati di Kerajaan Puser Angin. Madusta yang tak rela jika Tantri dibawa, memotong pembicaraan sambil menegaskan bahwa Kalayana Tantri tidak akan menjadi senopatinya siapapun. Dan setelah melihat kesaktian dari Madusta saat pertarungan mereka tadi, Pangeran Raja Saputra akhirnya juga berniat untuk membawa pendekar muda si Madusta ke istananya. Ya, tidak! Itu tidak akan pernah terjadi. Kalau tidak mau diminta baik-baik, kami akan memaksa. Silakan. Mungkin ini yang menyebabkan kita selalu berdua. Iya, kalian akan selalu berdua. Katakan pada Romomu, kami tidak bersedia menjadi senopati siapapun. Lihat saja nanti. Dibawa ke mana mereka? Permaisuri dan putra-putri tuan mau diasingkan ke Pulau Sangiran. Sementara tuan akan kami penjarakan. Kurang ajar! Sang Prabu ke Sawup itu. Tapi bagaimana perasaan Sang Prabu ketika proses pengusiran ini terjadi? Aku tidak ada. Dia pasti kecewa. Aku tidak melakukan apa-apa. Bagaimana aku bisa mendapat nama baik kalau akhirnya begini? Ah!
apa ini? Apa maksud semua ini? Siapa kalian? Kenapa kalian melakukan ini? Harimun. Ya, dengan Harimun aku bisa menghilang. Ya. Kenapa Satria bisa menggunakannya? Berhadapan dengan siapa saya ini? Hai! Siapa kalian? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Enak ya tinggal di sini? Ya, tentu saja. Rajanya kan kaya. Sementara itu, para putri Prabu Jayadipa yang saat ini masih tinggal di Kedaton Mawapati merasa jika mereka sangat betah jika terus tinggal di sana, karena mereka dapat hidup dengan nyaman dalam istana yang kaya, yang juga dipenuhi dengan harta. Wah, ini baru benar-benar mewah. Kalau dikasih aku tidak nolak. Aku juga mau. Tolong pakaikan. Coba, lihat yang lain. Iya, iya. Kabar baik, adik-adikku. Bagus ya. Kalian sedang apa? Kabar baik apa? Pangeran Indrasara menyampaikan kabar bahagia kepada ketiga adiknya, bahwa negeri Sawo Pitu telah berhasil direbut kembali dan mereka akan bisa segera kembali pulang ke negeri mereka sendiri. Namun kelihatannya para putri manja Prabu Jayadipa itu malah tampak tidak bahagia mendengar kabar yang disampaikan kakaknya, karena mereka baru sebentar menikmati kilauan kemewahan yang andai bisa memilih, tentu saja mereka akan memilih untuk tinggal dan menetap di kerajaan Mawapati saja. Indrasara pun mengerti dengan keinginan adik-adiknya itu, namun dirinya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Yang penting bagi mereka saat ini adalah mengemasi barang-barangnya, agar siap apabila telah dijemput. Iya, iya. Ayo berkemas. Iya. Cepat. Ayo. Nirmala, coba lihat yang satu lagi. Iya. Ini boleh tidak ya buat kenang-kenangan? Boleh. Boleh kalau mau dibawa. Mohon maafkan kenakalan dan kelancangan adik-adik saya, Kanjeng Gusti. Tidak apa-apa. Kalau memang untuk kenang-kenangan, seluruh yang ada di ruangan ini boleh kalian ambil. Terima kasih, Kanjeng Gusti. Terima kasih, Kanjeng Gusti. Dayang, bawa ini ya. Terima kasih. Terima kasih, Kanjeng Gusti. Memalukan sekali. Bukan matur sembah nuwun yang kalian sampaikan, tapi malah dremis. Meminta barang-barang ini dengan alasan untuk kenang-kenangan. Kalian sadar tidak? Kalian bertiga ini adalah putri seorang raja. Kalian harus punya tata krama. Maafkan kami, Bunda. Kami tidak bermaksud. Cukup. Kalian nanti harus menghadap Romo kalian untuk minta maaf. Mengerti? Iya, Kanjeng Ibu. Kasihan Dau. Seperti yang sudah diketahui oleh Prabu Jayadipa dan semua orang, bahwa Raja Agung Binantoro Prabu Angling Dharma saat itu langsung kembali nyengkar kembali pulang ke Mawapati. Begitu Sawo Pitu telah diserahkan kepada Prabu Jayadipa. Prabu Angling Dharma tidak memberikan syarat apapun yang memberatkan Sawo Pitu, dan raja yang baik hati itu hanya menyuruh agar ketenangan dalam negeri tetap dijaga, yang selain itu juga menjaga hubungan baik dengan mancanegara. Karena menurut beliau,
Sawo Pitu bukan hanya sekedar tetangga terdekat, tapi juga telah dianggap sebagai saudara dekat. Tetapi, ada satu yang mengganjal. Apa itu, Gusti Prabu? Sudawirat. Sudawirat? Iya. Kalau Sudawirat datang ke Sawo Pitu, kita harus rela menyerahkannya ke Malwapati. Sudawirat harus tetap dihukum karena kesalahan-kesalahannya. Gusti Prabu, itulah susahnya. Di mata kita, Sudawirat menunjukkan kesetiaan dan kebaikannya. Ia bisa menyelamatkan Permasi dan para putri. Pendekar, tolong pendekar. Pendekar, tolong. Tapi bagi Malwapati, dia adalah borok yang harus dibuang. Ini yang membuatku jadi bingung. Romo, sampai sekarang Sudawirat belum juga menghadap, Romo. Ya, ada apa? Apa yang terjadi dengannya? Inilah kemenangan kalau didapat dari orang lain. Kita jadi bingung membalas jasa, dan bingung soal kecil Sudawirat. Coba kalau sebelumnya Romo tidak buru-buru dan menunggu saya. Mau menunggu bagaimana? Ananda punya rencana apa? Penyerangan sendiri tanpa bantuan Malwapati. Pernah itu Ananda kemukakan pada Romo? Belum. Memang belum. Tapi... Indrasara, kamu... Bagaimana kamu bisa ikut memikirkan penyerangan? Huh? Digigit nyamuk saja kamu sudah bingung seperti adik-adikmu yang manja dan takut menderita. Romo. Ah, sudahlah, sudah. Dewasalah dulu. Baru kita bicara. Baiklah, Ramana Prabu. Mulai hari ini, saya tidak akan terlibat dalam pasowanan lagi. Biarkan. Biarkan saja. Ah, mari kita lanjutkan pembicaraan kita. Ah, belum dewasa. Anja, sama nyamuk saja bingung. Haruskah aku menerima penghinaan ini di depan Pasuanan? Indrasyara, saya tidak terima. Apa yang menyebabkan kamu menjadi seperti ini? Saya dihina di depan Pasuanan, Bunda, oleh Ramanda Prabu sendiri. Kepada si Indrasara yang kelahirannya tidak dikehendaki itu, Bunda Permaisuri Jayadipa menasehati yang seharusnya Indrasara tidak menganggap perkataan ayahandanya itu sebagai suatu penghinaan, namun anggaplah jika perkataan itu sebagai sebuah teguran selayaknya teguran seorang ayah kepada anaknya. Namun si Indra tetap menganggap jika Romonya bersikap demikian karena dia pilih kasih, yang lebih menyayangi kakaknya Indrabrata ketimbang dirinya. Tidak, Indra. Jangan salah paham. Romo sangat mencintai putra-putrinya. Hanya saja kalian yang... Lihat saja. Kalau sampai Rakanda Indrabrata yang diangkat menjadi pengganti Romo Prabu, maka saya akan merebut sebelum penobatan dilaksanakan. Lihat saja.
Indra. Yang Mulia, Pangeran Raja Saputra telah sampai di depan gapura. Katanya telah membawa pendekar terakhir yang dicari. Patih, buka pintu gerbang. Aku akan menemunya di ruang tahanan. Baik, Yang Mulia. Siluman. Tidak salah lagi. Kelihatannya aku masuk ke negeri manusia siluman. Jika yang dibawa prajurit pusar angin adalah Sudawirat, Kalayana Tantri pun segera menjelaskan kepada si Babang Tampan Madu Seta bahwa si Sudawirat itu adalah seorang pendekar yang berhati busuk. Si Tantri berkata demikian karena si cantik itu hanya mengenal sosok Sudawirat yang dahulu saja dan belum mengenal sosok Sudawirat yang sekarang. Dengan siapa dia? Kenapa bisa ikut-ikutan masuk ke sini? Kalau begitu, yang kesepuluh itu juga pendekar. Untuk apa mereka menawanku dan menawan mereka? Tampaknya dia yang disebut-sebut sebagai Prabu Raja Samuka. Kita dengar saja. Apa maunya?